Viral video kakek penarik gerobak terjungkal di aspal setelah diseruduk motor. Kecelakaan tersebut melibatkan pemotor dan pembawa gerobak sampah. Video tersebut terekam dalam kamera CCTV dan diunggah oleh @deskamownersindonesia melalui Instagram. Sontak video tersebut langsung viral di media sosial. Dalam video tersebut berawal bapak-bapak sedang membawa gerobak sampah. Saat berjalan, tiba-tiba datang sepeda motor menabrak bapak-bapak beserta gerobak bawaannya. Keduanya langsung jatuh tersungkur. Pemotor tersebut juga tampak memboncengi seseorang, dan pemotor itu juga tampak tidak memakai helm. Di sisi lain, bapak-bapak pembawa gerobak itu juga berjalan melawan arah arus lalu lintas. Video tersebut langsung memancing reaksi dari netizen. Dalam kolom komentar unggahan video, terlihat beberapa netizen berdebat. Ada yang membela bapak-bapak pembawa gerobak, tidak sedikit pula yang menyalahkan bapak-bapak pembawa gerobak tersebut.